ambil makanannya juga. Terlalu. Waduh, duh. Gak ada sopan-sopannya. Makanan milik paman kamu sikat terus. Emang doyan tahu juga ya kamu? Tahu Sumedang memang enak sih. Tapi Otan gak nyangka kalau kamu doyan. Pakai nambah lagi. Waduh, waduh. Sekarang pisangnya juga kamu ambil. Mana satu sisir lagi? Jangan ambil semua, heh. Kasian paman. Nyam, nyam. Enak ya pisangnya? Amboy, nikmat banget nih kayaknya. Makan pisang sambil kena angin sepoi-sepoi di atas sana. Gak boleh gitu tahu. Itu namanya mencuri. Teman-teman di rumah jangan meniru kelakuan si monyet usil ini ya. Main nyelonong aja ambil perbekalan paman dan langsung makan. Parah nih kamu sob. Minta baik-baik kan bisa. Otan yakin paman Zul yang baik hati pasti mau memberinya. Iyalah, malah masuk lagi. Yang tadi belum cukup sob. Kunyah terus. Monyet-monyet yang berani turun biasanya adalah monyet dewasa yang paling pemberani di kawanan mereka. Ya, semacam prajurit atau penjaga kawanan lah. Mereka punya kemampuan, kekuatan, keberanian, dan juga kelincahan yang cukup untuk menghadapi berbagai bahaya yang dihadapi. Sementara itu, yang lain biasanya melihat-lihat dulu dari kejauhan. Apalagi kalau dirasa situasi belum benar-benar aman. Paman rupanya lupa menutup salah satu jendela mobilnya nih teman. Monyet-monyet jadi bisa keluar masuk seenaknya deh. Aduh, itu yang di atas mobil. Mentang-mentang sudah dapat bagian, enak aja makan sendirian. Bagi-bagi temannya tuh, banyak yang belum kebagian. Kamu kebingungan ya? Hayo. Lupa jalan keluarnya ya. Eits, salah. Eits, bukan ke situ. Lah. Malah nabrak kaca. Jadi kocak nih. Kamu salah injak kan? Kakimu malah menekan klakson. Jadi bunyi deh. Panik gak? Ya panik lah. Masa enggak? Tuh kan, paman pemilik mobil jadi tahu deh. Syukur deh, paman akhirnya berhasil mengusir mereka. Tapi sudah kepalang tanggung. Pisang dan juga makanan yang ada di dalam mobil sudah banyak yang diborong oleh gerombolan monyet ini. Habis. Nasib.